chart atau grafik harga adalah urutan harga yang diplot selama jangka waktu tertentu. Dalam istilah statistik, grafik atau chart disebut sebagai plot deret waktu. Pada grafik, sumbu Y atau sumbu vertikal mewakili skala harga dan sumbu X atau sumbu horizontal mewakili skala waktu. Harga diplot dari kiri ke kanan melintasi sumbu X dengan plot terbaru berada di paling kanan. Berikut ini adalah plot harga saham untuk General Electric yang diperpanjang dari 24 Agustus 2018 hingga 24 Agustus 2021. Analis teknis dan chartis pada umumnya menggunakan grafik untuk menganalisis beragam aset investasi dan memperkirakan pergerakan harga di masa depan. Kata aset investasi ini mengacu pada instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan atau indeks terukur seperti saham, obligasi, komoditas, futures, atau indeks pasar. Aset investasi apapun dengan data harga selama periode waktu tertentu dapat digunakan untuk membentuk grafik untuk dianalisis. Sementara analis teknis menggunakan grafik hampir secara eksklusif, penggunaan grafik tidak terbatas hanya pada analisis teknis. Karena grafik memberikan representasi grafis yang mudah dibaca dari pergerakan harga aset investasi selama periode waktu tertentu, grafik juga dapat bermanfaat bagi analis fundamental. Catatan sejarah grafis memudahkan untuk mengamati kinerja aset investasi selama periode waktu tertentu, apakah itu diperdagangkan di dekat harga tertinggi, atau harga terendah, atau di antaranya, serta bagaimana efek peristiwa penting pada harganya.